Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh petugas PPK dan PPS. Dalam bimtek ini juga diadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Bimbingan teknis serta simulasi pelaksanaan pemilu yang digelar KPU Kota Kediri ini diikuti oleh 163 panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Simulasi digelar karena sebanyak 60% dari PPK dan PPS yang dilantik merupakan orang baru, sehingga harus banyak melakukan penyesuaian aturan dan memahami aturan teknisnya. Dalam bimtek juga untuk menyamakan pemahaman antar penyelenggara di tingkat KPU, PPK, dan PPS. Khususnya teknik pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.